Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya ya. Apa kabar kalian semua ya? Pagi ini saya nungguin anak-anak mainan nih. Mumpung anak-anak diem ini pada mainan pasir. Baiknya saya bantuin bunda aja ya ke dapur, bantuin masak ya. Ayo kita langsung ke dapur. Ini premannya minta jatah ini. Kira-kira masak apa ya bunda? Nah, ternyata pagi ini bunda mau masak pepes tongkol ya. Ini bumbu-bumbunya sudah disiapkan. Ada bawang merah, bawang putih, kemudian cabai besar, cabai merah, ada tomat, tomat muda, tomat sudah matang, kemudian ada asam jawa, ada cabai rawit ya. Ini tongkolnya ada 3 ekor, sudah dicuci bersih. Sekarang persiapan saya ulek saja bumbunya ya. Bumbunya sengaja nggak di blender, saya ulek aja karena biar kalau di blender terlalu halus kurang sedap ya. Saya lebih suka di ulek-ulek ini aja. Nah ini guys, bumbunya saya ulek semua sampai halus. Ini ada satu buah tomatnya yang mateng ya, saya haluskan satu aja, yang lainnya nanti diiris-iris saja. Ini cuma satu aja biar lebih banyak bumbunya ya. Ini diulek sampai halus. Kemudian jangan lupa tambahkan garam setengah sendok makan. Kemudian dikasih juga gula pasir setengah sendok makan. Dan juga dikasih penyedap ini ya, saya buka pakai penyedap ini ya. Setengah bungkus saja, nggak usah banyak-banyak, setengah bungkus. Kemudian diulek lagi biar bumbunya merata, garam dan bumbunya tadi merata. Nah ini tomatnya yang masih mentah tadi saya iris kecil-kecil gini ya. Jadi gak semua tadi yang diulek, cuma satu aja yang diulek. Ini yang mentah saya iris kecil-kecil. Yang setengah mateng juga sekalian saya iris-iris biar sedap nanti. Ini lebih enak lagi sebenarnya pakai belimbing ulu atau mangga yang masih muda. Tapi berhubung gak ada ya udah saya pakai tomat aja. Sekalian ada dikasih asam jawa tadi ya. Ya ini bumbunya sudah jadi. Saya ambil dulu ikannya ya. Nah ini tinggal tongkolnya tadi belum dipotong, saya potong-potong dulu. Sekalian saya bersihkan tulangnya ya, durinya sama tulangnya. Jadi nanti enak tinggal makan aja. Saya potong-potong aja sekalian. Nah ini dibuang sekalian tulangnya ya, atau durinya ya. Nah ini saya aduk biar bumbunya merata dengan ikannya, biar meresap. Saya aduk-aduk. Nah ini kan mantap kan. Kemudian ini saya suka pakai kemangi ya, saya tambahkan kemangi, saya aduk sekalian biar nanti aromanya kalau sudah matang aromanya harum sekali ya, karena ada kemanginya ini. Saya tambahkan kemangi sedikit saja. Ini sudah selesai, ini persiapan untuk dibungkus daun pisang ini ya. Ini saya bungkus dulu. Ini daun pisangnya sudah saya siapkan. Nah ini saya bungkus. Saya bungkus memanjang ini ya teman-teman. Jadi saya bungkus memanjang seperti lontong gitu ya. Kalau bungkus seperti segitiga juga bisa, atau begini juga boleh ya,
tergantung selera teman-teman ya. Ini saya bungkusnya agak besar-besar ya, karena daunnya cuma sedikit. Kalau dibikin kecil-kecil nanti nggak cukup ya, jadi saya bikin besar-besar aja. Nah, ini saya setelah itu saya siapkan airnya. Ini nanti untuk mengukus ya. Airnya tambah ini saringannya. Nah, ini sudah jadi. Wah, ini bungkusannya besar-besar sekali ya, karena daunnya cuma sedikit tadi. Jadi takut nggak cukup. Nah, setelah ini saya kukus kira-kira 30 menit ya, teman-teman. 30 menit nanti matang siap disajikan ya. Mimi mati, Mbak. Mati nggak ada Mimi. Namanya Mbak, kenapa? Pencet enak enak. Ini pasar yang belum utang lagi. Iya, bang, jadi ngulu. Kamu nggak pasar? Oke, kan terakhir. Sudah ya. Iya.
bumbunya enak. Iya, bumbunya. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, selesai juga sarapan hari ini teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya ya, yang sudah menonton video saya, yang jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.